Jadi pada saat kami melakukan hunting patroli di perlintasan Jalan Palembang Indralaya kilometer 12, kebetulan kami mendapati dua orang pemuda sedang mengendarai motor dan menurut kami mencurigakan. Kecurigaan kami makin bertambah saat salah satu pemuda yang membawa parang tersebut melempar parang ke semak-semak. Pada saat akan kami sergap, kami melihat dua orang pemuda tersebut sempat akan melarikan diri. Bergol! Diam! Kemudian saat kami melakukan penggeledahan, kami mendapatkan satu buah handphone. Dan setelah kami cek, kami curiga, kuat dugaan kami handphone tersebut bukan milik pemuda tersebut. Mana HP jual? Ini HP siapa? Ya aku, Pak. Hah? HP aku. HP kau ni? Iya. Benar HP kau? Iya. Hah? Iya. HP kau ni yang ini? Iya, Pak. Kau cek dulu ya. HP kami. Kemudian kami langsung menghubungi nomor kontak yang ada di handphone tersebut dan ternyata setelah sambungan telepon kami sambung, ternyata benar bahwasanya yang berbicara itu adalah orang pemilik dari handphone tersebut dan langsung melaporkan kepada kami bahwasanya handphone tersebut adalah dicuri atau dirampok oleh dua pemuda tersebut. Hei, benerin HP kamu. Ini bukan HP kamu ini. Iya, Pak. Ini HP kamu, Pak. Benar nanya kamu? Hah? Iya, Pak. Benar? Iya, Pak. Benar kamu kerampok tadi? Iya, Pak. Iya. Iya. Ya, enggak apa-apa. Parang siapa parang siapa tadi? Ya, parang aku, Pak. Parang. Dede. Itu yang ngomong tadi ya? Itu yang ngomong tadi ya? Benar, Pak. Aku korbanin, Pak. Benar, ya, Pak. Selanjutnya, kedua pelaku berikut barang bukti, satu buah handphone dan parang, kami amankan dan dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Pak. Pak. Pada saat kami amankan tersebut, mereka mengakui habis melakukan perampokan di depan pintu tol dengan korban seorang supir truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Ini punya kawan kau punya? Punya siapa? Punya siapa? Ya supir, Pak. Ya supir, Pak. Supir truk, ya? Iya, Pak. Pakai apa? Pakai sajam tadi, ya, Om? Iya, Pak. Pakai pedang itu? Sama, Pak. Pakai pedang? Iya, Pak. Ada duit? Pakai duit, ya, Pak? Ada duit? Ada duit, Pak. Dua pemuda ini bisa kami jerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian handphone.